Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Mulyadi Baraimato. Di video kali ini saya akan bahas atau cara memasukkan selang pada benang seperti ini ya teman-teman. Ini untuk ekor kail pancing belut. Kebetulan kemarin ada yang request, Kang, coba channel bikin tutorial cara memasukkan selang ke tali urekan. Ini ukuran 0,55, jadi untuk tali 0,55 sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Nah, jadi untuk 0,55 sangat mudah seperti ini teman-teman. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, seperti ini. Ini bisa dimasukkan langsung ya. Nah, seperti ini bisa langsung. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal potong aja. Nah, seperti ini tinggal langsung ke tes menggunakan lem super glue. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi paling susah itu untuk tali besar 0,75 atau tali 3 lapis seperti ini teman-teman. Nah, ini tali 3 lapis sangat susah dimasukkan tanpa menggunakan alat. Nah, ada lagi teman-teman alatnya seperti apa? Oke, nah alatnya seperti ini. Benang aja teman-teman. Alatnya cuman benang satu helai seperti ini. Lalu ditekuk. Nah, ditekuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini selangnya diambil. Ini selang sedotan minuman anak-anak ya. Seperti ini selangnya, ini udah dipotong. Kita ambil satu. Ambil satu seperti ini teman-teman. Masukkan ke benang yang satu lain ini. Oke, nah seperti ini. Ini alat untuk memasukkan ke benang yang besar ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba ya tanpa menggunakan alat untuk tali besar. Nah, ini benangnya sangat besar ya teman-teman, jadi kalau dimasukkan tanpa menggunakan alat sangat susah. Seperti ini, coba aja ya. Nah, seperti ini, coba aja masukin, gak mungkin masuk teman-teman, soalnya gede ya. Ini ininya besar, ininya sangat besar ya benangnya. Jadi cara memasukkannya menggunakan alat, alat yang tadi teman-teman. Nah, alat yang ini benang satu helai. Oke, kita langsung aja masukkan. Nah, jadi si benang ini, benang ekor ureknya masukin ke benang yang satu helai seperti yang udah dimasukin selang ya, selang sedotan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini caranya sangat mudah, tinggal tarik aja. Tarik seperti ini teman-teman, maaf ketutup. Nah, seperti ini ya. Tuh. Tinggal tarik aja, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tarik. Oke. Masuk teman-teman. Nah, seperti ini. Udah masuk ya. Tinggal potong aja menggunakan gunting kuku. Seperti ini. Nah, kalau udah masuk seperti ini, tinggal tetes aja lem super glue seperti tadi ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah ditetes seperti ini pasti kuat teman-teman. Kita coba lagi satu kali lagi ya teman-teman. Ini ambil benang. Nah, benang seperti ini. Benang urekan ya, tapi satu helai. Ambil sedotan, masukkan ke sini ya, masukkan seperti ini. Oke, tali 0,80 juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini masukkan. Nah, tinggal serodot aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu ditarik aja sekuat mungkin. Set. Oke, udah masuk seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Tinggal potong aja menggunakan gunting kuku. Oke. Tes lagi ya menggunakan lem. Oke, seperti ini. Oke, alhamdulillah teman-teman tutorialnya sudah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya. Jadi buat teman-teman semuanya, bila video ini bermanfaat, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar ada pemberitahuan setiap kami upload. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Baraya Makot. Mantap.